Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a fi ulumi fi dalaini amin. Faraun, ini suatu cabang masalah fikih. Man dafa'a zakatahu li madinihi bisyarti ayyarudda alahu andaini ilam yujzi wala yasil qada udaini biha. Man dafa'a, siapa saja yang memberikan zakat tahu akan zakatnya, lima dinihi, kepada orang yang ngutang kepadanya, diberi zakat. Bisyarti, dengan syarat, ayaruddaha, ia kembalikan akan dia lahu kepadanya, ia kembalikan akan zakat lahu kepadanya, andaini, daripada utangnya, lam yujzi, maka tidak memadai. Ya, bukan hanya itu aja, wala yasihu, tidak sah qada udaini biha, membayar utang dengan zakatnya. Ya, jadi siapa saja, ya, dafa'a, yang memberikan zakat atau zakatnya, dia punya zakat, dikasih zakatnya, lima dinihi, ya, kepada orang yang ngutang sama dia. Misalnya dengan syarat bahwa ayyarudda, bahwa dia kembalikan akan zakat lahu kepadanya, andaini, sebagai pembayaran hutang, lam yujazi, maka enggak memadai, enggak bisa. Ya, jadi ini orang memberikan zakat kepada orang yang utang sama dia, tapi dengan syarat dia akan kembalikan itu zakat kepadanya daripada utangnya. Pakai syarat, ya, maka tidak sah. Dengan syarat ayyarudda, bahwasannya dia, orang yang ngutang, mengembalikan itu zakat lahu kepadanya, andainihi, daripada utangnya. Ya. Jadi kembaliin, lam yujzi, enggak sah. Ngapa pakai dikembaliin, udah dikasih gitu. Berarti kalau enggak begitu sah, berarti, ya. Ada orang ngutang sama dia, dia kasih zakat, ya, enggak pakai syarat, nanti lu kembaliin bayar, sebagai bayar utang. Kalau enggak disyaratin berarti sah, kalau disyaratin enggak sah. Wala yasi'u qada udaini biha, dan tidak sah membayar utang dengan zakatnya itu. Fa in nawaya dzalika bila syartin jaza. Nah, ini dia. Maka jika dia niat akan demikian itu, tapi dengan tanpa syarat. Iya. Jika niat dia
yang beri utang, yang utang niat. Ya, demikian itu membayar utang. Ya, buat bayar utang biar dia bisa bayar utang. Dua-duanya dia artinya punya niat. Dia kasihin zakatnya kepada orang yang utang. Dua-duanya punya niat. Yang ngutangin supaya dia bisa bayar utang. Yang ngutang dia bisa bayar utang dia. Ya. Bila syartin, tanpa syarat. Kau tadi kan pakai syarat. Nih gue kasih zakat gue sama lu. Ya, saya kasihkan zakat. Saya kasihkan zakat saya kepada kamu, tapi dengan syarat nanti ente bayar zakat sama mana? Bayar utang langsung sama mana? Nah, itu enggak boleh. Tapi kalau enggak pakai syarat, boleh. Walaupun dua-duanya niat. Ya, walaupun dua-duanya niat. Saya pengen bayar zakat sama yang utang sama saya, biar nanti dia bisa bayar utangnya sama saya. Artinya ngomong kayak begitu. Nah, jaza boleh, wasoha dan sah. Wa kaza in wa'adahu al-madinu bila syartin fala yalzamul wafa'u bil wa'di. Wa kaza dan seperti ini pula sah in wa'adahu al-madinu. Jika berjanji akan dia oleh orang yang berutang bila syarat dengan tanpa syarat. Fala yalzamul wafa'u bil wa'di, maka tidak wajib akan dia oleh memenuhi dengan janjinya. Ya, tanpa syarat soalnya, ya. Walau dia enggak memenuhi janjinya. Soalnya enggak pakai syarat. Walau qala li gharimihi ja'altu ma 'alaika zakatan lam yujzi 'ala al-awjai illa in qabadahu summa raddahu ilai. Walau qala li gharimi, jikalau dia berkata kepada orang yang ngutang sama dia, ja'altu aku jadikan ma, ya, 'alaika apa yang atas engkau, maksudnya utang yang atas engkau, utangmu, ya, ya, aku jadikan, ya, apa yang wajib atas engkau, maksudnya utang engkau, ya, zakatan, zakat, gitu. Jadi ini orang punya utang, ini orang punya utang, sama yang punya duit, sama yang ngutang. Ya, yang ngutangin ngomong. Ya. Utangin teh buat zakatana, gitu. Utangin teh sama ane buat zakatana. Ngomong begitu doang. Lam yujzi, maka tidak memadai. Enggak bisa. Al-aujah menurut kaul yang lebih kuat. Illa kecuali in qabadahu, jika ia telah terima akan dia, summa raddahu ilaihi, kemudian dia kembalikan lagi akan dia kepadanya. Itu boleh. Ya. Ini qabad dulu. Ya, ini qabad dulu. Diterima dulu. Ya. Dibayar utang apa atau kasih zakat, ya tadi apa, ya utang, ya, dia punya utang dikasih dulu, kasih ke tuannya, lalu kasihkan lagi ke yang utang, jadi diterima dulu baru sah. Kalau enggak begitu enggak sah. Ya. Walau qala iktal min ta'ami indaka. Kada
wa nawa bil zakata fa fa'ala fa'al yujzi'u wajhahnya. Walau qala, jikalau dia berkata iktal, makerlah, min ta'ami, daripada makananku, taker makananku indaka, yang ada di sisimu, kaza demikian. Ya. Wa nawa bihi, dan dia niat dengannya zakat, zakat fa fa'ala, lalu ia lakukan, fa'al yujzi'u, maka apakah itu jadi? Wa zahiru kalam syaikhina tarjihu adamil ijza. Zahir kalam guru kami mengungguli tidak jadi, sama yang di atas tadi. Ya. Sama yang di atas. Wa sabilullah, dan sabilullah. Siapa dia? Wa wal qaimu bil jihad. Dia adalah orang yang berdiri dengan jihad, mutatawian, sukarela, walau ghanian, sekalipun orang kaya, sekalipun orang kaya. Kalau dia jihad dapat ya bagian zakat, wa yu'tal mujahidu anna faqata wa kiswata lahu wa li'iyalihi zahaban wa iyaban usamana alatil arbi, dan diberikan akan mujahid, akan nafkahnya dan pakaiannya, dan untuk keluarganya pergi dan pulang, dan ya ongkos alat perang, biaya alat perang ya diberi perang ya. Wallahu a'lam bishawab, wa ibn sabil.